Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat datang lagi ke channel aku, Ravi Zmax. Okay guys, macam biasa, aktiviti malam lepas terawih, moreh. Macam sekarang ni, aku banyak buat konten waktu malam, bulan puasa kan. So, kalau buat siang penat kan, nak minum pula. So, kita orang cakap santai-santai lah. Lepas berbuka, lepas terawih, lepas moreh, kita santai-santai member. So, kepada yang baru tengok channel aku, jangan lupa subscribe, like and comment. So, malam ni apa aku nak buat? Actually tak ada apa, just aku lepak santai-santai dengan member-member, dengan adik-adik aku, budak-budak apa ni, budak-budak cameraman, budak-budak yang suka ambil video. So aku just panggil member-member aku lah, just support diorang ni nak ambil gambar kereta. So hari ni aku ada sebiji belakang tu RX7 Silvia dengan kereta aku. So nanti mungkin aku boleh buat review sikit lah, pasal dia ada 500 biji je diorang buat. Mengikut owner lah. Owner cakap dia produce dekat Japan je. Dia tak ada produce dekat tempat lain. So this car is a purely JDM. Okay, so guys, stay tune dengan channel aku untuk kita tengok lebih deep kereta RX7 ni. Belakang aku ni is RX7 Infinity. Betul tak? RX7 Bathurst R. RX7 Bathurst. Hurst R. Ini yang dia cakap ni, ada produce 500 biji je dekat Japan. So kereta ni dekat original memang dekat Japan je ada. Tapi macam mana boleh sampai sini? Yalah, dah after period tu dah boleh export lah. So tapi masa awal dia keluar tu, dia hanya boleh dijual dalam Jepun je. So this is purely JDM babe. Engine rotary 13B. So kalau kau tengok, owner dah buat custom intercooler ni, radiator. Radiator kita tengok bro. PP. Belum V mount lah, nanti. So intercooler front mount. Memang rare bhai. Ini semua kereta-kereta lah. Macam sebelah ni, ni semua kereta-kereta zaman-zaman. Kalau siapa layan Initial D, korang tahulah kereta-kereta jenis macam ni. Rim 17 bhai. Kenapa kau pakai rim 17, tak pakai 18? Sekarang pakai 17, tapi aku dah beli dah 18. Banyak try masuk 18 pula. Owner ni pemalu, dia tak nak muka dia masuk dekat dalam video ni. So aku just interview, macam aku just tanya dia je pasal kereta dia, lepas tu dia akan jawab. Okay bro, tadi kenapa kereta kau pakai 17 ni, 17 tak pakai 18? Okay, asal dia masa aku beli ni memang dah ada 17 ni, ring 17 ni. Then lepas tu aku dah tukar tayar PS4, so untuk street use lah. And then recently aku dah beli rim 18. So nanti try lah tengok masuk 18. Mungkin tapi lagi seksi lah. Tapi kalau 17 ni, 17 ni pun lawa bro. Dah lawa sebenarnya, pasal dia akan nampak rendah. Nampak dia rendah, nampak lepas tu tayar tebal, nampak garang. Itulah dia, tayar dia meaty sikit lah. Okay, okay. Jom kita tengok dalam. Brake caliper tak ada buat lagi
Belum lagi aku baru beli, baru buat luar. Macam lampu ni dulu masa dapat semua dah retak-retak. Serius, jom kita tengok lampu dia bro. Lampu dia ni dia reinstall balik bro. Restore balik, kau tengok memang cantik. Buat kat mana bro? Dekat Kajang, aku lupalah nama dia, tapi nama Apek yang buat ni eh. Tapi dia Apek punya dia sebulan lebih kat dia buat, tapi masa dapat dulu retak sejuta. Tapi dia punya apa ni, orang cakap dia punya result tu puas hati kan. Puas hati macam baru. Bila dah dapat puas hati, sebab kalau nak beli baru kau cakap tadi berapa, 1000 lebih kan. Depan ni dua yang kecil ni tak apa-apa. So berapa kau habis kos buat ni? Kalau aku rebuild ni baru 1600. Tapi kalau aku nak tukar balik semua lampu ni mau parah kat 45000. 45000 juga eh. Lepas tu barang pula rare, barang susah pula nak dapat. Masalah dia offset rim. Rim ni ada dia pakai spacer. Spacer. Kalau ikutkan RX7 depan 8.5, belakang 9.5 lah. Belakang 9.5. Okey. Tapi kalau belakang 10J pun boleh lagi. Offset 15. Boleh lagi lah. Tapi nak tune belakang 10J, depan 9J. Dia flush sikit lah. Jom kita tengok dalam. RX7 ni dia punya ni lawa kat sini bhai. Dia bukan buka kat sini, dia kat sini. Kereta ada sunroof eh. Okey. Dalam dah dapat bucket seat. Ni ni tukar ni bukan original. Original RX7 dia bukan seat ni. Tak, ni ori. Ori. RX7 dia ada datang. Serious? Dia ada datang seat biasa. Lepas tu dia ada datang seat Spirit R warna merah. Dan seat ni dengan Spirit R sama. Sebab dia ada Kevlar. Yalah. Kevlar Recaro ni. Kevlar Recaro bhai. Ini seat ni serius mahal ni. Tengok. Recaro original lah. Lepas tu ni pakai Power FC. Dah ada Power FC. Dah ada Power FC. Lepas tu boost controller pun ada eh. Perfect. Yeah. Tengok sikit. Ada tak lampu? Boost controller. G-Ready Profit B. Okay. Power FC dah ada. Kita tengok. Cantik-cantik lawa. Tapi seat ni lah yang mahal. Nak refurbish. Tapi takut tak dapat material ni balik. Ada. Boleh buat ni. Boleh. Aku ada tempat. Nanti kita boleh tanya brother tu kau dah boleh dapat balik. Ha. Recaro cun. Sunroof ni boleh pakai lagi? Boleh. Function macam biasa. Function. Kita tengok exhaust. Exhaust. Okay, exhaust. Paisigen. Tak sure juga. Sebab ni daripada owner lama. Tapi aku plan nak tukar HKS Island lah. So belakang sebab, pun? Sebab sekarang tengah pecah kepala. Duduk dalam kereta ni. Exhaust dia kuat nak buat mati. Kuat sangat lah. Yelah, rotary. Ni lampu belakang pun dah rebuild. Dia buat eh? Dah refurbish. Okay bro, start sikit engine kau boleh tak? Start. Aku dengar sikit. Sekarang pukul 12 malam.
Still kita orang dekat sini support member-member, adik-adik main gambar, ambil gambar. So ni lah member-member kita datang. Kita ada Sparrow, Lexus, Sylvia. So owner RX7 tengah lepak tu. Orang cakap dulu teringat kan, zaman-zaman kita kecil-kecil dulu, time bulan Ramadan kan, lepas berbuka puasa, lepas apa ni, solat tarawih, kita akan lepak-lepak dengan member-member sampai tengah malam pun, sampai pukul 12, pukul 1 member cun. Tapi sekarang dah tua, lepak-lepak dengan member-member macam ni je lah, layan ambil video main kereta. Okay guys, so sampai di sini saja apa yang aku boleh share aktiviti malam-malam dengan korang. So aku dah buat review sikit ada RX7 tu still. Adik-adik ni tengah shoot lagi. Ni kejap lagi turn Sylvia. Audi aku tu tak yalah. Itu je. So dulu kita orang kecil-kecil kan, teringat zaman lepas solat tarawih, lepak dengan member-member. Ni sama je, lepak dengan member-member, cuma aktiviti tu dah lain. Guys, apa-apa pun, thank you sebab support channel aku. Yang belum subscribe, korang boleh subscribe. Dan ingat, motorsport kita cari kawan, bukan cari lawan. And selamat berpuasa esok. Last, before kita wrap, aku nak tanya engkau, next project apa kau nak buat untuk kereta kau ni? Sekarang ni aku cuma layan apa asal yang ada. Okay, kalau ikutkan dari segi luaran ni, kalau ikutkan ada body kit, ori apa semua, tapi aku pakai R-Magic ni dulu saja. Lepas tu lampu tu pun tak flip kan. So aku nak pakai this look dulu. Tapi projek aku next, aku nak kembalikan dia balik look Buckhurst R tu lah. Stock balik. Lepas tu untuk engine part tu aku akan V-mount lah. Okay. Nak V-mount sikit. Tu tu GT Wing tak nak pakai bro. GT Wing tak nak pakai. Ha? Memang kau tak nak pakai GT Wing lah. Tak nak pakai sidai-sidai yang ni lah. Aku suka dah. Kau suka yang ni lah. Ya. Tapi kereta ni kau cakap asal warna apa bro? Biru. Lah. Kenapa kau pilih putih? Satu, kereta ni dia kecil. So jadi bila kereta kecil, yelah kalau kau compare Supra lah apa, dia kecil kan. Saya dia kecil, berat dia pun tak sampai 1000. Okay. Sampai 1 ton. So jadi dia, kalau kau warna gelap, dia akan nampak lagi kecil. So bila dia warna putih ni, dia clean dan dia nampak wider. Nampak wider. Kan? Plan next is rim aku ada W18 tu. Try masuk 18 lah. Tapi emotion, ni itu pun aku nak cap putih kan. Tapi ni pun dah lawa rim ni. Nampak tayar tebal. Nampak dia macam offset dia semua ngam-ngam. Tak sangkut. Fender pun tak pernah sangkut so far. Satu bonggol pun tak pernah bro, sangkut. Bro, suspension apa bro? TN Flex. Tapi adjustable. High low soft hard. Okay. Tapi dah uzur sikit. Nak iklan boleh tak? Boleh. Iklan sikit. Aku ada join lah dengan partner, kita buka bengkel PJ Wagon. Actually branch member aku Setia Wagon. Okay. So kita buat konti lah. Walaupun ni bak kereta JDM, tapi kita buat konti lah. Ada sikit lah buat konti. Okay. BW kan. Servis-servis, tak ada bukan performance lah. So more tu kereta-kereta daily driving. Daily driving, konti. Dekat mana bro? Dekat Kota Damansara. Kota Damansara, PJ Wagon. PJ Wagon. Okay gang. So mana-mana yang pakai kereta Audi ke Volkswagen, Golf, more tu konti eh? Konti lah. Okay, mini. Kau pergi dekat Damansara? Kota Damansara, Uptown. PJ Wagon. Boleh dapat special discount ke? Boleh dapat. Bagi tahu je nama Rabi. Dengar tu, bagi tahu je nama Rabi, mana yang tengok channel aku Rabi Zmax, boleh dapat discount. Yes. Ni betul eh. Owner betul, cakap betul, eh. Betul, betul. Kita promote sikit, promote. Boleh. Okey. Tapi kalau nak hantar kereta-kereta Alphard ke Toyota ke apa, boleh je. Boleh je eh. Kita specialize in Conti lah. Okey. Yazid, thank you. Sampai di sini saja. Selamat malam. Jangan lupa subscribe, like and comment.